balaskan Ilham. Balaskan. Dendam ini bilang. Balaskan Ilham. Soalnya dua anak ini aku udah kelewatan banget. Abang lo dikerjain beneran. Balas ya. Halo semua, jumpa lagi bersama saya, tuh penyanyi cilik yang paling cakep di Gamelan, Ilham. Kabar itu tak perlu engkau sampaikan. Hari ini saya akan menantang Rizky Ridho untuk menyanyikan single terbaru kita, Sayang. Tapi tentunya pasti banyak kejutan yang gak bakal kalian sangka. Sekarang kita panggil, ini dia, Rizky Ridho. Apakah salahku? Apakah dosaku? Hari ini aku akan bakalan menantang kalian tentunya menyanyikan single kita, Sayang. Tentunya gak ada kalau kayak gini dalam menyatakan. Sekarang kita kerjain mereka, oke? Kita bawain alat-alat yang aku beli dari Paris. Kita perkenalkan ini dia. Siapa namanya? Satu grup loh. Ini dia Arum Gamelan, pertanyaan dong. Oke, siap? Oke, saya. Siap. Iya mama. Aduh, kok gak ada gini sih tadi Bang Heri? Nyesel banget, bagus kalian yang duluan tadi. Kalian satu lagi. Bagus duluan kayaknya. Bismillah dulu kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita lanjut. 1, 2, 3 Antara dia, kali dua, ada
dandanik ujak-ujak. Bukan karena kita kasih coretan yang sangat berkesan. Kan kita udah berhasil. Udah berhasil. Ayo. Yang cantik dong. Ayo ngilangin saya. Oke, lo Harry, ya ampun, kamu harus bersyukur banget punya adik kayak aku. Iya. Kan dendam kamu udah terbalas, lihat muka mereka. Nyesel banget cara ngomongnya itu lo, adik. Bagaimana perasaannya? Iya, menyesal karena Bang Harry tadi kita buatnya santai gitu. Masih ibaratnya masih sama kakek lah gitu. Bang Harry-nya kakek, kita anaknya gitu. Jadi masih rasa kasihan. Dan terima kasih udah ngikutin kita. Pada ngomong apa tadi kakek-kakek? Enggak, ini tadi masih kurang puas. Oke, teman-teman, bagi kalian yang ingin melihat video-video yang lain, ya, benar. Jangan lupa subscribe di YouTube. Iya, benar. Trinity Production. Bersama kita. 3M, 3S kiri dong, busana. Oke, jangan lupa di like. Thank you, bye. Assalamualaikum. Bye. Penonton ya. Iya, saya. Hai. Hati.